I know someday we could finally be Hai guys, balik lagi sama Gigi Saputra Video kali ini bareng sama istri gue lagi Karena kita mau bahas soal Enyo dan Lipo Cuman video kali ini mungkin lebih ke Enyo ya dibandingin yeah. ke Lipo hmm. Karena beberapa hari ini gue liat ada perubahan sifat Enyo eh, Yang dimana dulu waktu Enyo tuh disentul Dia itu masih manja sama aku Hmm. gitu jadi dua tahun yang lalu Enyo kan sempat gue rawat selama setahun penuh ya Enyo tuh dirawat sama gua tidur bareng sama gua dan Enyo tuh nurut banget sama gua kalau sekarang Enyo kan nggak tidur bareng sama kita ya yang tidur yeah. bareng sama kita itu kan si uh, Yupi dan semua. si Panda kan nah jadi beberapa hari ini Gua ngeliat Enyo itu agak susah untuk nurut sama gua. Tapi sama istri gua ini beda ceritanya. Dia tuh nurut sama istri gua dan kalau gua lihat kok aku tuh jadi iri gitu ngelihatnya. Karena Enyo kan lucu banget ya apalagi ada kedekatan personal yang udah berjalan sekian lama gitu. Tapi kok cuma deketnya gitu sama kamu gitu. Nah, istri gue sebenarnya mau bahas topik ini ya karena menurut dia itu ada tiga faktor yang ngebuat Enyo itu nggak dekat lagi sama gue dibandingkan dengan dua tahun yang lalu. Nah di sini aku mau sebutin faktor-faktor kenapa Enyo itu nggak bisa sedekat dulu ke kamu waktu dia awal di sini bahkan sampai sekarang gitu. Faktor yang pertama itu karena kesibukan kamu, kesibukan kamu di rumah kucing. Karena di rumah kucing kan kamu selalu ngasih vitamin rutin dan itu sibuk banget dan sedangkan aku emang sibuknya itu selalu di sini gitu. Aku sibuknya itu selalu di rumah ini. Jadi setiap ada Enyo, aku lewat selalu aku elus kayak gini. Ada Lipo, lewat aku elus. Atau nengokin Yupi ataupun si Panda gitu. Aku sering banget ngelus-ngelus Enyo kayak gini. Enyo sering banget nyamperin aku kayak gini. Gini ya, ini aja nih ya. Ini aja gue lagi megang kamera. Malah nyamperin kamu kan. Nyampernya. Padahal kita depan-depanan. Enyo ini tiba-tiba datang out of nowhere dari sana. Gak tau dari mana lah dia. Dia langsung nyamperin kamu bukan nyamperin aku. Yeah. Ini bukti kalau kamu itu punya, harus punya orang di rumah yang memang mendedikasikan dirinya bisa dibilang mm -hmm. untuk dekat sama kucing kamu. Kalau di tempat gua ini kan ada banyak kucing di sini kan. Jadi gua harus harus uh, bagi waktu. Bagi waktu ya. Iya. Yeah. Bukan sebenarnya bukan bagi waktu sih. Karena memang fokus-fokus fokus kita juga beda. Itu yeah kalau fokus aku kan menjaga kesehatan kucing-kucing yang ada di sini kan. Kalau kamu kan untuk kalau aku fokusnya lebih ngemanjain mereka semua sih Jadi kalau siang, aku siangnya itu ngemanjainnya itu emang yang di rumah kucing Tapi lebih seringnya ngemanjain yang di sini Karena aku kan lebih suka beraktivitas di daerah sini gitu loh Setiap aku duduk, mereka nyamper aku elus kayak gini misalkan Dia suka manja-manja guling-guling kayak gini Kalau aku lagi tiduran di sofa, terus aku enyo eh, sini Dia naik ke sofa, bener-bener guling kayak gini minta dielus nah, gitu jadi sebentar gini nih eh uh, ini barusan kepikiran sama aku gue inget sekitar empat tahun yang lalu waktu itu waktu buka playground itu sampai nge-hire orang khusus untuk uh, ngelus kucing gitu jadi itu penting banget soalnya karena kalau kucing itu cuma diperhatikan kesehatannya aja si kucing itu malah jadi bisa jadi galak bisa jadi nggak dekat sama manusia karena bau tangan itu tuh beda banget sama bau kucing jadi kucing bisa aja dekat sama kucing yang lain tapi dia juga bisa nggak dekat sama manusia gitu jadi kalau misalkan kamu sibuk kamu kerja atau kamu kuliah kamu sekolah eh, minimal harus ada orang di rumah kamu yang memperhatikan kondisi mental si kucing biar dia itu merasa disayang yang tadinya dia galak jadi nggak galak itu bisa aja kan karena yeah. Enyo itu kan galak kan ini kamu pegang lagi Enyo itu tadinya itu benar-benar nggak nurut sama sekali bahkan kalau dipanggil itu dia nggak pernah nengok jangan kan nengok Respon telinganya aja nggak ngerespon gitu loh. Faktor yang kedua itu kebiasaan aku yang emang suka meluangkan waktu untuk ngasih cemilan ke mereka berdua atau yang pokoknya yang ada di rumah ini deh. Selalu aku yang ngasih cemilan, bukan kamu yang ngasih cemilan. Kamu itu nggak pernah ngasih cemilan ke anak-anak yang ada di sini. Yang dikasih vitamin doang. Yang dikasih vitamin doang. Uh, misalkan kayak gini nih. Enyo sekarang udah bisa dipanggil pakai si ini cemilan ini. Enyo. Enyo sini tuh dia udah tahu udah tahu kalau aku tuh mau ngasih vita, mau ngasih cemilan ya dan jangan pernah kamu itu bohongin kucing mau ngasih ternyata nggak dikasih soalnya jadi Iya, kamu juga pernah bahas kan itu kan? gimana caranya ngelatih kalau waktu waktu sebelum sebelumnya kan kamu kan biasanya tuh ngelatih lipo kan ngelatih lipo ngelatih yupi cuman semasa enyo di sini nggak pernah kamu latih gimana caranya biar dia itu bisa dipanggil namanya tapi kan aku kan nggak pernah perhatiin ya kalau hmm. kamu tuh ngasih cemilan ke enyo biasanya tuh kamu ngasih cemilannya itu eh, berapa kali dalam sehari gitu Uh, kalau aku sih sebenarnya ngasih vitaminnya itu ngasih cemilannya itu dua kali sehari. Jadi pas memang aku pas habis ngasih makanan basah ke kucing yang ada di rumah kucing, aku di sini ngasih cembilan ke mereka ke satu ke Enyo dua kenapa aku masih ke Enyo dua karena Enyo kan badannya lebih besar ya jadi sekali makan gitu satu satu kotak itu sekali makan nah sekarang yang mau aku tanya di poin yang nomor nomor dua ini kan tadi kan kamu panggil Enyo pakai cemilan Vita Craft ini kan iya. coba sekarang kamu panggil Enyo Enyo tuh lagi ada di situ ya coba sekarang kamu panggil Enyo tanpa ada Vita kamu eh. aja kamu Enyo 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 Oke, jadi yang barusan istri gue ngomong soal emang nggak semua momen itu kita bisa manggil kucing. E, Kadang-kadang kalau dia mendengar suara dia baru datang. Kayak misalkan tadi pakai makanan basah atau pakai tepukan lantai. Iya. Yeah. Ya, pakai tepukan lantai itu kucing baru datang. Tapi minimal, minimal si kucing itu bergerak buntutnya, bergerak kupingnya, atau bahkan dia nengok. Tapi emang beda ceritanya kalau ada kucing yang manja banget, yang penurut banget kayak Lipo. Lipo itu biasanya kalau gue panggil lamanya, dia juga uh, nyamperin. Sekarang kita coba panggil Masuk Lipo ya. Hari. Lipo, sini, cepet sini. Po, sini, sini. Nah dia kalau dipanggil itu kalau udah lihat orangnya tuh udah benar-benar cuma diliatin orangnya doang. Itu barusan Lipo keluar dari kamar mandi. Lipo itu paling suka tidur itu bener-bener di kamar mandi Gak tahu kenapa ya Bahkan kalau misalnya kamar mandinya ditutup Sekarang tuh Lipo tuh kayak bingung Mau kemana gitu dia gak minum air, air, toilet, air, dia air, gak air, air toilet Dia gak minum air toilet Dia gak nyari gak nyari apapun Toilet cuman bener-bener cuman tidur Dan tidurnya itu nyenyak banget gitu loh Jadi kadang dia suka bete kalau ditutup Iya kalau ditutup toiletnya tuh dia bete banget Super bete bener-bener cuman di ujung sini aja Di ujung lemari ini aja gitu itu dia kalau udah lihat orangnya tuh nggak mau ya. Faktor yang ketiga itu karena kamu terkesan jahat sama Enyo karena sering ngasih vitamin ataupun makanan basah yang disepet sama kamu ke Enyo gitu. Jadi di mata Enyo tuh kamu tuh jahat. Setiap kamu ngasih makanan basah itu Enyo nyamper, nyamper pas bunyi-bunyi ketekan sendoknya dia nyamper. Cuman Pas kamu udah pegang sepet, dia langsung pergi lagi. Oke, di sini gue mau jelasin kenapa gue tetap memberikan vitamin yang gak Enyo suka, padahal ada vitamin yang Enyo juga suka kan. Hmm. Kayak misalkan kalau aku tuh ngasih colostrum dicampur sama makanan basah, ataupun kalau aku ngasih V1 dicampur makanan basah, Enyo juga suka. Kalau V1 itu kan emang aku kasih ya, yeah. itu untuk mencegah flu di musim hujan ini, tapi... Yang vitamin yang nggak Enyo suka itu kan V2. V2 itu kan aromanya tuh nggak enak. Kalau untuk kucing yang pemilih, biasanya si kucing itu tuh nggak suka sama V2, termasuk Enyo. Tapi, di sini kan ada banyak kucing. Enyo biasanya kan dia sendiri di apartemen sebelum Enyo dititip di sini. Jadi, dengan banyaknya kucing yang ada di sini, gue tetap harus kasih V2 ke Enyo biar... Enyo tuh punya perlindungan parasit lagi selain dari Revolution. Itu penting banget kalau ada banyak kucing yang berkeliaran di rumah gua ini. Makanya Enyo itu harus gue spuit makanan basah dicampur V2 karena Enyo nggak suka dimakan langsung sama dia, dicampur sama makanan basah. Oke, okay, jadi intinya di video kali ini, kalau di rumah kamu ada orang yang memang difokuskan untuk menjaga kesehatan kucing kamu, biarkan dia fokus menjaga kesehatan si kucing itu kayak gua contohnya. Dan istri gua di sini yang fokus untuk memberikan kasih sayang yang penuh tanpa tanpa terkesan Uh, menyakiti si kucing itu yeah. walaupun dengan dispet itu tuh sebenarnya bukan menyakiti itu kan untuk kesehatan si kucing itu juga tapi ini gimana caranya si kucing itu jangan sampai dia takut sama semua orang yang ada di sini karena semuanya ikutan nyepet yeah. kan gitu kan bahkan istri gue aja ini kalau gue nyepet dia itu suka nggak ikut. Nggak mau ikut, nggak mau ikut, bahkan bantuin untuk megangin si kucing aja. Nggak gitu, aku suruh ngandangin aja. Aku nggak mau loh. Nah, jadi kalau Enyo itu lagi agak nakal, sekarang kan dia udah suka nakal di sini ya. Banget suka kita kandang kan? Kita hukum gitu. Itu aja harus, harus gua ataupun staff gua yang ada di sini. Nggak boleh istri gua. Jadi, kenapa itu penting? Karena kalau si kucing itu lagi mau digot, lagi mau digunting kukunya. Misalkan kamu yang... Uh, apa namanya kamu yang ngegendong karena hmm. dia tenang karena kalau ngegunting kuku itu kan nggak sakit iya yeah, kan nggak yes, yes. sakit kecuali kalau gunting kukunya itu sampai batas dagingnya baru sakit hmm. gitu kan itu penting banget itu penting banget hal kayak gini tuh baru kerasa saat ngegunting kuku dan mandiin iya yeah, soalnya gini loh gitu, itu soalnya itu saat banget. dia tersakiti jadi saat digendong sama aku misalkan yang nggak pernah nyakitin dia jadinya tuh dia ngerasa aman hmm -hmm. jadinya dia akan langsung tenang makanya hmm. di rumah kucing ini kamu kan yang paling sering mandiin kucing belakangan yeah. ini kan. Karena yaitu itu. Itulah manfaatnya punya seseorang yang memang sangat dipercaya oleh kucing. Karena dia ngerasa gue disayang banget sih sama orang ini. Dibandingin sama orang-orang lain yang ada di rumah ini. Oke okay guys segitu dulu video kali ini. Semoga tips kali ini membantu. Sampai ketemu di video selanjutnya.